Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rifki dari 2 Teknik Mesin B. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan membuat sebuah program di Mastercam untuk tugas mata kuliah Mastercam juga. Jadi saya akan pada kali ini saya akan melakukan facing pada mesin milling. Nah, saja kita mulai tutorialnya. Di sini ada grid rectangular. Kita klik dari titik tengahnya, titik 0, sembarang saja dulu. Lalu di sini kita atur. Di sini saya buat panjangnya itu 100 dan lebarnya 200. Enter. Nah, sudah seperti ini. Kita terfit. Di sini ada fit agar lebih jelas. Lalu kita di sini klik juga anchor to center agar titik nol itu berada di tengah. Nah, seperti ini kita klik fitnya lagi. Nah, sudah seperti ini. Berikutnya langsung saja kita ke mesin type, kita pilih mill atau milling, kita klik default. Nah, di sini properties stock setupnya kita atur dulu. Di sini kita klik yang bonding box. Nah, di sini kita klik plus saja. Nah, di sini sudah langsung ya, jadi X-nya 100, Y-nya 200, dan untuk Z-nya ini ada tebal dari benda kerjanya. Di sini saya buat 65. Kita checklist saja. Nah, sudah jadi. Kita buat penangannya simetrik. Nah, sudah seperti ini. Lalu langsung saja tool patch-nya. Kita pilih facing. Checklist. Nah, di sini. Di sini kita klik chain. Kita klik saja di sini. Nah, sudah otomatis. Langsung saja. Checklist. Lalu kita setting part-nya. Nah, di sini ada tulisan facing, berarti sudah benar ya teman-teman. Yang ini. Lalu kita klik tool-nya. Di sini kita klik kanan, create new tool. Nah, di situ kita pilih end mill. Nah, diameternya kita bisa buat. Kita bisa pilih berapa. Di sini saya pilih 20 saja. Checklist. Checklist juga. Nah, otomatis itu diameternya 20 ya. Di sini feed rate-nya kita juga atur, teman-teman. Di sini saya pilih 1000. Speed-nya jangan lupa saya pilih 2500. Lalu holder-nya tidak usah. Di sini cut parameter. Di sini kita bisa memilih mau makannya seperti apa, ada dynamic, one pass, one way, dan zigzag. Di sini saya pilih zigzag. Nah, sudah. Deep cut. Di sini bisa diatur sama teman-teman nih. Untuk yang maksimal rough step-nya itu untuk pemakanan yang kasar, sementara finish step itu untuk pemakanan yang halus. Di sini saya biarkan seperti ini. Linking parameternya. Nah, di sini kita centang, kita pilih ke absolute semua. Ini juga absolut. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan berapa banyak benda kerja yang ingin dibuang. Jadi pemakanan di sini kan facing, saya ingin membuang sebesar 15. Jadi di sini kita ketik minus 15. Jangan lupa minusnya. Nah, sudah, centang saja. Oke, seperti ini. Kita centang. Kita simulasikan. Nih, tapi besok hati-hati ya, kalau nggak beli, kalau nggak ada barangnya, kembali duitnya 300.000. Wah. Nah, seperti ini teman-teman. Masnya 200. Kalau zigzag ya. Makanya harusnya ya langsung beli saya bolong nama. Oke. Yang jadi harus sabar menunggu karena pemakanannya cukup lama. Karena tadi pemakanannya sekitar 2 ya.
2 mm, sementara yang mau dibuang itu 15, jadi beberapa kali makanan. Nah, sudah selesai seperti ini teman-teman. Dan kalau ingin melihat G-code-nya di sini bisa klik centang saja. Bisa kita pilih T. Kita tunggu prosesnya. Biasanya memakan waktu tergantung spesifikasi komputer dan banyaknya program. Nah, di sini ini dia programnya teman-teman, yang nanti dimasukkan ke mesin CNC milinya. Baik, itu saja video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.